Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pegawai Pemprov Jabar non-ASN tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya, tetapi mereka akan mendapatkan honor tambahan sebesar satu kali gaji. Usai rapat koordinasi bersama Kepala Daerah se-Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menyatakan pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat non-ASN tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya. Tapi setidaknya 21.000 pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat non-ASN akan mendapatkan honor tambahan sebesar satu kali gaji. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi buat pegawai Pemprov yang non-ASN memang tidak ada istilah namanya THR dalam peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2021. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan namanya honorarium tambahan yang silakan dipergunakan untuk keperluan lebaran dan lain-lain. Namun gubernur tidak menyebutkan besaran anggaran untuk pemberian honor tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.